한국 인사. Selamat datang di pelajaran bahasa Korea. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan salam dalam bahasa Korea. 네, 비디오를 통해서 배워봅시다. 시간과 인사. 안녕. 안녕하세요. 다른 bahasa Korea, pengucapan salam tidak berdasarkan waktu. 그리고 adalah ucapan salam yang digunakan ketika seseorang pergi. 배웅할 때 인사. 잘 가. 잘 가. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 그리고 adalah ucapan salam yang digunakan ketika Anda pergi. 떠날 때 인사. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 잘 있어. 잘 있어. 잘 있어. Apa saja kriteria pengucapan salam dalam bahasa Korea? Dalam bahasa Korea, tidak ada perbedaan salam berdasarkan waktu. Ada dua jenis perbedaan pengucapan salam, yaitu formal dan informal. Dan cara memberikan salam dapat memberikan arti yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini.